Ini beneran terjadi. Dua raksasa ini pernah berkelahi di belakang layar. Dalam suatu masa, Big Show menyadari kalau kali memakai gerakan andalan Big Show, yaitu overhand chop ke arah dada lawan di ujung ring. Sebelum kali menggunakannya, orang sudah banyak yang tahu bahwa itu khasnya Big Show. Untuk meluruskan masalah, Big Show mendatangi kali dan memintanya untuk tidak melakukan gerakan tersebut. Karena itu udah trademarknya. Bukannya setuju, kali malah merespon Big Show dengan kasar. Alhasil, Big Show mendorong kali ke sudut. Kali menerimanya sebagai awal dari sebuah perkelahian. Big Show menonjok duluan, ia ya tonjok rahangnya kali. Kemudian kali terdorong ke belakang karena itu. Setelah itu berantem lanjut adu pukul berganti. Klimaksnya adalah pada saat Big Show ingin menonjok dengan beringas, tetapi ia terjatuh karena tersandung kursi. Ia terjatuh bersama kali, kali berada di atas tubuhnya. Big Show menganggap kalau di situ jelas dia kalah, simply karena kali bisa berada di atasnya.